pada guru pembimbing saya, Encik Ismail yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan sokongan yang tidak berbelah hati. Setiap nasihat, teguran dan dorongan yang diberikan akan saya kenang dan jadikan pangkal dalam kerjaya saya pada masa hadapan. Dan terima kasih juga ditujukan khas kepada rakan-rakan guru yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan kerjasama dalam setiap perkara. Budi dan jasa yang kalian taburkan tidak mampu saya balas. Perkongsian ilmu dan nasihat yang diberikan dapat kalian dalam pembelajaran dan kehidupan. Walaupun tempoh saya di sini tidak lama, kenangan bersama kalian akan saya sentiasa terpahat di hati. Ada kekurangan atau kesilapan sepanjang saya berada di sini. Segala ilmu dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang tempoh ini akan saya jadikan bekalan dalam perjalanan saya untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam perjalanan saya sebagai guru pendidikan. Semoga kita semua terus berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi. Semoga Allah memberkati segala usaha kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang telah diberikan sebentar tadi. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Hari Ahad untuk menyampaikan